Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andri pribadi, dan sekarang kita memainkan game lagi Combat Core. Kemarin gua pakai si Ares tapi kalah sama yang gerakan cepet. Nah, sekarang gua pengen nyoba yang level champion. Gua nggak tahu udah capek berapa kali. Gua bingung, gua Rocky kalah yang apa? Kalahnya cepet gitu loh pas di level Rocky, tapi di pro gua agak jauh juga sih kalau dipikir-pikir gitu loh. Makanya mudah-mudahan championnya agak-agak bisa sampai tamat. Kita langsung aja champion nyoba, 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 nyoba. Join. Gua kemarin ngeliat kemampuannya yang cepet itu siapa, gua nggak tahu namanya. Bentar dulu. Ah, ini dia, si Sketi. Gua rasa sih gua harus pakai ininya yang speednya cepet ya. Money shoot, no. Recharge, no. Speed and recharge. Kalau speed and recharge lagi nih, diving drill ya. Oke. Gue sih pengennya sih agak di apa ya? Dimaksimalkan speednya gitu loh. Tapi coba this speed and damage blazing aura. Oh, aku tahu blazing aura yang pakai kemarin core armor. Ah, ini bicara at speed. Ntar dulu nih shotgun. Dia bagus area blast ya. Apa core armor? Gua nggak tahu nih. Shotgun, speed and energy. Gua nggak tahu. Tapi kalau gua speed energy, gua di damage-nya ini gitu kurang. Coba cari speed and damage deh sekarang ya. Wah, itu speed ya ini. Damage. Tunggu dulu. Speed, energy. Oke, kita coba cari lagi. Speed and reach out. Energy, speed and reach out lagi. Speed and damage. Adanya blazing aura. Oke deh, gue ini aja kali ya nyoba ya. Enter. Seneng cepet mungkin lu suka pakai si Skate ini. Cuma kalau gue lebih seneng yang kemarin pakai si Ares gitu loh. Lihat gue udah dua kali kalah, gila. Gak enak banget. Aduh. Gak, gue nggak suka pakai Skate, gue nggak suka.
doang gitu, buat apa gitu, menang di cepet doang gak ngaruh. Wah, come on Skatey. Gue pengen nyoba continue di champion lagi. Ih, jangan pakai Skatey lagi. Sama aja bohong gitu loh. Lupa lah, gak tahu. Gak enak banget. Oh, come on. Oke. Oke. Oh, Skatey. Gua salah deh. Damage-nya kurang. Oke, okay, lagi. Oke. Okay. Bacin dulu. Come on, come on, come on. Gua mau main manual aja dulu. Gak enak pakai Skatey. Gak ada apa ini, gak, gue gak risam kok. Ah, main menu. Loh kok? Ada apa ini kok, gue gak ini gitu. Kok gak bisa? Oh, gak bisa banget. Selesaikan, selesaikan. Aduh, Skatey, gak enakin banget. Sumpah gak enak, gue gak suka. Cepetnya doang. Aduh, modar. Maybe next time. Enggak, gue gak continue. Sekali lagi kita coba champion. Arcade. Champion. Oke. Okay. Gua enggak mungkin pakai Blizzard. Blizzard ini parah banget. Entar kita coba cari karakter yang lain. Zito ini gue pengen pakai coba squash deh, kayaknya keren juga nih orang. It's showtime. Oh iya, betul nggak apa-apa. Oke, okay. I cross you. Oh, bajin dul. Oh, come on. Oh, jadi setiap itu ada ininya gitu. Setiap batu itu ada spesialnya masing-masing.
Oh, come on. Come on, Skatey. Wah, sumpah ini. Mam tuh. Ayo, jangan melek. Aduh. Sedikit lagi Skatey mati, gua juga mati. Gore. Luar biasa. Oh, really Skatey. Salah, tadi gua salah milih batu sih. Milihnya lebih banyak ke damage gitu. Oh, come on. Mati lagi gua, susah emang. Champion ini susah banget. Sumpah gua dipermaluin banget gitu loh. Anjir. Gila. Aduh. This is your... Okay, gua mati. Okay deh, terima kasih yang nonton, jangan lupa subscribe. Dan inilah mungkin review terakhir gue dari Combat Core. Sekali lagi terima kasih yang nonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.